Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Berita Bal-Balan. Hari ini informasi jadwal pertandingan BRI Liga 1 pekan ke-22, klasemen sementara dan top skor sementara. Kita mulai pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023, Dewa United melawan Bali United jam 15 waktu Indonesia Barat di Stadion Indomic Arena. PSM Makassar melawan Bayangkara FC jam 19 waktu Indonesia Barat di Stadion Gelora BJ Habibie. PSS Sleman melawan Rans Nusantara jam 19 waktu Indonesia Barat di Stadion Maguwo Harjo. Selanjutnya, Sabtu 9 Desember 2023, Persebaya Surabaya melawan Persija Jakarta jam 15 waktu Indonesia Barat di Stadion Gelora Bung Tomo. Borneo FC melawan PSIS Semarang jam 15 waktu Indonesia Barat di Stadion Segiri Samarinda. Arema FC melawan Persis Solo jam 19 waktu Indonesia Barat di Stadion Iwayan Dipta Denpasar. Selanjutnya, Minggu 10 Desember 2023, Madura United melawan Barito Putra jam 15 waktu Indonesia Barat di Stadion Gelora Bangkalan. Persib Bandung melawan Persik Kediri jam 19 waktu Indonesia Barat di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Persita Tangerang melawan Persikabo Bogor jam 19 waktu Indonesia Barat di Stadion Indomic Arena. Selanjutnya, top skor sementara. Di peringkat pertama, David Da Silva dengan 14 gol. Peringkat kedua, Gustavo Almeida dengan 14 gol. Peringkat ketiga, Alec Martin dengan 12 gol. Selanjutnya, klasemen sementara, peringkat pertama, Borneo FC dengan 45 poin. Peringkat kedua, Persib Bandung dengan 39 poin. Peringkat tiga, Bali United dengan 39 poin. Dan peringkat keempat, PSIS Semarang dengan 37 poin. Untuk zona degradasi, peringkat 16, Arema FC dengan 18 poin. Peringkat 17, Persikabo Bogor dengan 15 poin. Dan peringkat 18, Bayangkara FC dengan 11 poin. Berikut informasi dari Berita Bal-Balan, kritik dan saran langsung saja ke kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.